baru saja nanti bahwa persoalan perbedaan pada politik 2019 kemarin sudah berakhir. Tentunya semua harapan masyarakat menunggu untuk lihat. Kiranya menunggu dengan perubahan yang luar biasa. Lompatan-lompatan beliau untuk bagaimana bisa membawa politik saya. Untuk di wilayah Bapak sendiri mengenai pemilihan ya, kemarin? Ya, jelasnya bagi Kabupaten Serang Bagian Timur sebagai salah satu kabupaten provinsi politik. Kita punya harapan itu pasti. Kami berharap betul bahwa perbedaan kemarin dengan politik itu sudah selesai dan beliau bertanggung jawab untuk bagaimana bersama-sama bisa membawa politik dari selesai. Dan menempatkan Maluku sebagai salah satu provinsi yang bisa sejajar dengan provinsi lain di negara. Sinergi antara kabupaten dan sinergi antara kabupaten dan provinsi kami berharap lebih baik di bawah pimpinan koordinasi terus kita lakukan dalam rangka pembangunan sumber daerah provinsi dan itu apa yang perlu yang tentunya kami berharap dari Maluku yang diharapkan di bawah pimpinan beliau dengan juga gerakan-gerakan beliau yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan pembangunan Maluku lebih cepat jalan terutama infrastruktur. Maluku yang berada pada daerah termiskin ini mudah-mudahan bisa didorong sehingga bisa sejajar. Baik, terima kasih Pak. Ya.